بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita. Mudah-mudahan pada malam ini apa yang kita doa, apa yang kita hajat, Allah Ta'ala makbulkan insya-Allah. Dan mudah-mudahan pada malam ini bukan sekadar Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman tentang ilmu agama, tapi dalam masa yang sama kita pohonlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita ni namanya petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak golongan yang duduk dalam majlis ilmu balik buat maksiat. Kita tak nak orang yang dengar majlis ilmu balik nanti buat dosa balik. Sebab kenapa tuan-tuan sekalian, dalam majlis ilmu lupa untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah, mudah-mudahan aku dapat kembali kepadamu ya Allah. Ini yang kita mahukan tuan-tuan sekalian. Jadi sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesanan pertama daripada ustaz untuk di ustaz dan sidang jemaah sekalian, inilah kita sama-sama jangan terlepas peluang untuk kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Ya, jangan kita dengar pengerusi majlis ku kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Jangan kita sekadar dengar ustaz di hadapan suruh kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Tapi kita kena faham tuan-tuan sekalian, nak merafakkan kesyukuran itu bagaimana? Ya, jangan sama-sama kita lintaskan dalam hati kita kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan sama-sama kita kenangkan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana kita bersyukur, dia berkait rapat dengan nikmat. Bila mana kita menyebutkan tentang nikmat, kita kena tahu pada malam ini sebelum kita balik daripada surau, cuba tanya hati masing-masing, di antara banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku, apakah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri aku ni? Kita kena tanya tuan-tuan sekalian, barulah kita boleh bersyukur. Orang yang tidak boleh bersyukur kerana apa? Tak rasa nikmat itu merupakan nikmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya diri kita, ada segelintir daripada kita, ustaz, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, bila mana tahun ni saya dapat kerja gajinya agak besar sikit pada tahun lepas. Ada orang cakap macam tu. Ada orang juga cakap, ustaz, tahun ni saya rasa nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, ya, saya dapat beli kereta baru. Dah 7 tahun dah saya pegang dak ni. Dah 7 tahun dah saya berdoa, tahun ni Allah Ta'ala makbulkan dapat pakai kereta baru. Rasa seronok sangat tuan-tuan sekalian. Tapi kita kena ingat tuan-tuan sekalian, ya, para ulama menyebutkan dalam kitab, nikmat yang paling besar bila mana kita singgah di atas muka bumi Allah ini, apa tuan-tuan sekalian? Bila mana kita dapat luangkan masa kita untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang paling besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, berapa ramai di antara kita boleh mengeluarkan kata-kata macam tu? Ustaz, saya rasa nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, alhamdulillah, tahun ni saya dapat jejak kaki ke surau ni, solat berjemaah. Kalau ustaz tahu, saya ni berat sebelum-sebelum ni nak solat berjemaah. Tapi tahun ni alhamdulillah ustaz,
kaki saya boleh datang ke masjid, saya rasa inilah nikmat yang paling besar. Ustaz, saya rasa nikmat yang paling besar, alhamdulillah saya boleh istiqamah mengaji Quran tiap-tiap hari satu muka surat paling sikit. Tak ramai di antara kita boleh melafazkan seperti itu. Kenapa tuan-tuan sekalian tak rasa nikmat beribadah merupakan nikmat yang paling besar? Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa Ustaz beritahu nikmat ibadah itu merupakan nikmat yang paling besar? Tak semua dapat boleh mengecapi nikmat beribadah. Ada orang tak solat sekarang, ada tuan-tuan sekalian. Ada orang sampai sekarang umurnya 28 tahun masih tidak menutup aurat. Ada orang sampai sekarang tuan-tuan sekalian tidak pernah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ada tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kita tidak dapat nikmat ini, penyesalan adalah berlakunya bila mana kita mati. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, Ustaz menyebutkan tentang nikmat, dia berkaitan dengan ibadah kita. Orang yang merasakan 3 pagi boleh bangun, ambil wuduk, angkat takbir 2 rakaat solat tahajud, rasa nikmat itu merupakan nikmat yang paling besar, dia tergolong dalam golongan yang beruntung. Tapi kalau orang dikejutkan oleh isteri, dikejutkan oleh suami bangun untuk qiyam mulai, rasa tak ada apa-apa, ya, buang air kecil, lepas buang air kecil sambung balik tidur, rasa tak ada apa-apa, nak sambung tidur. Tuan-tuan sekalian, itulah golongan yang merupakan golongan yang tak tahu nikmat beribadah merupakan nikmat yang paling besar. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah tahu dah, keluar daripada surau, kita kena faham nikmat yang paling utama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bila mana kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi kita kena tanya diri kita tuan-tuan sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang ibadah, berkait rapat pula dengan masa, waktu kita. Orang yang ada waktu bolehlah beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang itu sibuknya dengan masa dunia, mesti tidak dapat beribadah kepada Allah. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Al-Asr, kita baca tuan-tuan sekalian, walaupun ada 3 ayat, tapi ayat ini, surah ini nak beritahukan mesej yang sangat mendalam. Allah Ta'ala kata apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian, kita baca, kita kena faham makna dia. Allah Ta'ala beritahu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maknanya orang yang tidak boleh menguruskan masanya untuk beribadah, Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan sekalian, kamu tergolong dalam golongan yang rugi. Ustaz, macam mana saya nak datang ke masjid? Isnin sampai Jumaat 7 pagi saya dah keluar daripada rumah. Biasalah ustaz, kalau KL ni keluar lambat jam, sampai-sampai rumah pukul 10 malam ustaz. Macam mana saya nak pergi ke masjid? Ya, Isnin ke Jumaat dia berikan alasan. Sepatutnya kalau dia tak nak tergolong dalam golongan innal insana lafi khusrin, Sabtu dan Ahad apa salahnya luangkan masa dengan masjid? Ini Sabtu dan Ahad pun tidak datang ke masjid, kamu tergolong dalam golongan yang rugi. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita masuk ke surau, ya, kadang-kadang kita masuk ke masjid, nampaklah seorang pakcik kat depan ambil Quran, mengaji Quran. Dengar tuan-tuan sekalian, kita duduk di soft belakang berhampiran dengan tirai muslimat, dengarlah seorang makcik menyebut nama Allah sambil menunggu waktu solat yang seterusnya. Allah, Allah, petik tasbih tuan-tuan sekalian. Kita dalam surau tuan-tuan sekalian, lena dengan kita punya Facebook, lena dengan kita punya WhatsApp, lena dengan kita punya YouTube. Ya, semalam Pahang lawan Kelantan, siapa menang? Ya, disebukkan dengan handset tuan-tuan sekalian. Kalau kita dah tahu dah, kat luar kita sibuk dengan handset, dalam masjid, dalam surau, apa salahnya kita hentikan sebentar? Orang yang sibuk dengan dunia, walaupun duduk dalam masjid, walaupun duduk dalam surau, mereka tergolong dalam golongan innal insana lafi khusrin. Ustaz, saya rasa saya tak rugi pun. Saya duduk dalam masjid, cumanya saya tidak berzikir. Saya duduk dalam masjid, cumanya saya tak mengaji Quran.
saya duduk dalam masjid semuanya saya tak solat-solat sunat, penyesalan itu, kerugian itu, kita kena tahu tuan-tuan sekalian, bila mana kita masuk dalam kubur nanti. Ya, salah seorang di antara kita pun takkan boleh tahu sekarang ni, timbangan kita ni berat kepada pahala ke berat pada dosa. Takkan boleh tinai tuan-tuan sekalian, takkan boleh hitung. Ha, jadi kita kena standby dengan amalan-amalan sunat. Ya, bila mana masuk dalam kubur nanti, buka Quran, banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan penyesalan hamba Allah yang tidak melakukan ibadah yang banyak di atas muka bumi. Menangis, meronta kepada Allah, suruh Allah Ta'ala pulangkan ke dunia untuk buat amal soleh. Pada ketika itu Allah Ta'ala dah tak dengar rayuan kita. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, buka Quran nanti, cari surah Al-Imran ayat 185 juzuk 3. Apa Allah Ta'ala pesan kepada kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ha, kadang-kadang kalau ustaz baca ayat ni orang dah tahu dah, oh ni ayat orang mati ustaz. Ha, kadang-kadang van jenazah tu saya dah tahu dah, kullu nafsin dha'iqatul maut, nampak daripada belakang tahu dah tu van jenazah. Tak ada orang pernah dekat dunia ni tampak kat kereta dia kullu nafsin dha'iqatul maut, tak pernah. Jadi tuan-tuan sekalian, kullu nafsin za'iqatul maut berkaitan dengan mati. Allah Ta'ala kata apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kita tanam pokok bunga kat belakang rumah kita, satu hari nanti walaupun tiap-tiap hari kita siram dengan air, dengan baja, pasti satu hari nanti akan mati. Kita ada kucing kat rumah tuan-tuan sekalian, belai hari-hari. Kita kena yakin kucing tu yang kita sayang pasti akan mati. Begitu juga dengan diri kita, dengan jasad kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Kemudian kena kita kena faham, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Dan sesungguhnya selepas itu aku bangkitkan mereka dalam satu hari yang namanya yaumul qiyamah. Ini ayat Allah Ta'ala nak tuju kepada golongan yang hidup kat dunia, rasa dunia ini merupakan dunia yang terakhir. Enjoy, berfoya-foya, tidak melanggar segala hukum yang Allah Ta'ala kata haram dalam Quran. Buat tuan-tuan sekalian, yang apa yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Inilah ayat Allah Ta'ala nak kata apa kepada golongan ini. Kamu kena tahu, lepas kamu mati ada satu lagi alam yang namanya yaumul qiyamah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, selepas itu Allah Ta'ala kata apa? Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terlepas daripada azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian pada hari tersebut aku masukkan mereka dalam syurga, apa kata Allah? Faqad faza, orang itu adalah orang yang berjaya di mata Allah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, kita kejar kejayaan dunia, kita kena ingat siapakah golongan yang berjaya di atas muka di pandangan mata Allah. Sesungguhnya golongan yang berjaya di pandangan mata Allah, bila mana dihitung amalan, kamu terlepas daripada azab api neraka dan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, kemudian Allah Ta'ala tutup ayat tersebut. Allah Ta'ala kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia yang kita duduk sekarang ni illa mata'ul ghurur, kecuali adalah dunia yang tipu daya semata-mata. Kekayaan yang kita ada itu adalah tipu daya. Ya, kita punya keluarga yang besar itu adalah tipu daya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang tak nak masuk dalam tipu daya dunia, mereka sedar yang bahawasanya mereka akan tinggal di yaumul qiyamah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Jadi dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala beritahu jalan macam mana kita tak nak masuk dalam golongan yang rugi. Mudah-mudahan hari ini kita ustaz nak beritahu, kalau tak nak masuk dalam golongan yang rugi, kita kena ada jalan ini. Allah Ta'ala beritahu jawapan selepas ayat itu, illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Kena ada empat ciri ni tuan-tuan sekalian. Ya, kita keluar daripada surau, kita kena amalkan empat ciri ni, tak nak masuk dalam golongan yang rugi. Yang pertamanya kata Allah, illal ladzina amanu, kamu ada, kena ada dalam hati kamu ciri-ciri orang yang beriman. Ha, jadi tuan-tuan sekalian,
Kita kena tahu pada malam ni, orang beriman dengan orang Islam beza perwatakannya. Ya, orang Islam tak semestinya beriman dalam masa yang sama. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak tahu orang Islam ini bila mana dia boleh mengucap dua kalimah syahadah. Nampaklah seorang tok imam Islamkan orang Cina nak masuk agama Islam. Syahadah kamu, ikut ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian orang Cina tu ikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang Cina tu ikut pula, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tanda orang Cina tadi sudah memeluk Islam. Tapi kena tahu tuan-tuan sekalian, tak semestinya orang Islam itu beriman. Ustaz, macam mana contoh dia? Contohnya orang Islam yang boleh mengucap dua kalimah syahadah tapi dengar azan tak solat. Orang Islam yang mengucapkan dua kalimah syahadah tapi dalam bulan Ramadan tidak berpuasa. Orang Islam yang boleh mengucap dua kalimah syahadah tapi bila mana kita tengok pakaiannya tidak menutup aurat. Itu Islam tapi tidak beriman kepada Allah. Beriman di sini apa tuan-tuan sekalian? Percaya hukum Allah dan laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah Allah Ta'ala tak sebut dalam ayat ini kecuali kamu orang Islam. Tak tuan-tuan sekalian, sebab Allah Ta'ala tahu dalam masa yang sama orang Islam belum tentu beriman kepada Allah. Islam hanya di luar, Islam hanya di IC. Kalau kita tengok IC, oh Islam rupa-rupanya, tapi tidak menutup aurat. Itu tanda orang masuk dalam golongan innal insana lafi khusri. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu kita tak nak masuk dalam golongan yang rugi, kena ada yang kedua, wa amilus solihat, buat amal-amal yang baik. Dalam Quran kita baca, oh rupanya Allah Ta'ala beritahu tentang ayat qiyamul lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala beritahu dah terang-terang dalam Quran tentang ayat yang siapa yang berqiyamul lail. Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa yang bangun bertahajud di pagi-pagi hari, bila Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka maqaman mahmuda, letakkan mereka dalam golongan, adalah golongan-golongan yang terpuji. Baca ayat tapi pagi esok tak qiyamul lail, masuk dalam golongan innal insana lafi khusri. Baca ayat Quran, jumpa ayat tentang bersedekah tapi nampak tabung masjid tak bersedekah, itulah orang innal insana lafi khusri, tak buat wa amilus solihat. Jadi tuan-tuan sekalian, kena ada wa amilus solihat. Yang ketiga, Allah Ta'ala beritahu wa tawasaw bil haq, tak nak masuk dalam golongan yang rugi, kamu kena berpesan kepada kebenaran. Ustaz, saya ada seorang sahabat, daripada kecil saya masuk sekolah sama-sama, ya, takdirkan pula masuk kolej sama-sama ustaz, kemudian dapat tempat kerja pun sama-sama. Tapi dulu cerita dia ustaz, zaman kecil dia baik sangat, ya, mengaji boleh pandai, solat tak tinggal. Tapi di tempat kerja ustaz, bila mana tenggelam dengan duit, dia dah mula tak solat, ambil rasuah ustaz. Jadi macam mana ustaz? Saya nak tegur kan, takut dia berasa hati, jadi saya tak tegur. Ada orang macam tu tuan-tuan sekalian. Jadi orang itu tergolong dalam golongan yang rugi bila mana tak ada wa tawasaw bil haqqi. Jadi tuan-tuan sekalian, orang zaman sekarang lebih utamakan perasaan daripada agama Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tengoklah Nabi. Kita kena ikut ciri Nabi. Yang mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru-baru ni, kita dengar banyak tazkirah menyatakan bahawasanya bila mana Nabi tengah berdakwah, ketika itu Nabi diusir dan dibaling batu dari kaum musyrikin. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, Nabi diusir, Nabi dihalau sejauh 7 kilometer, dalam masa yang sama dilemparkan batu. Dalam hadis, dalam kitab tersebut, dalam satu riwayat menyatakan pada ketika itu jubah Nabi yang berwarna putih tukar kalanya berwarna merah, tanda jatuh darah daripada kepala Nabi. Tapi apa Nabi buat? Teruskan perjuangan, teruskan menyebarkan Islam, teruskan berpesan kepada kebenaran yang mana hari ini kita dapat kecapi, iaitu nikmat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, ada saudara kita yang tidak menutup aurat,
Ada anak sepupu kita yang bila masuk azan subuh tak solat, tegur. Tegur. Supaya kita tidak termasuk dalam watawasaw bil haqti. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah Ta'ala sebut tak nak masuk dalam golongan yang rugi, kena ada dalam hati kita namanya watawasaw bis sabri, berpesan kepada kesabaran. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada orang boleh ucap dekat mulut, sabarlah mat, ya, sabarlah leman. Kadang-kadang sabar itu kita boleh tahu daripada diri kita bila mana tuan-tuan sekalian, bila mana Allah Ta'ala uji dengan ujian. Kena ujian kat kita, barulah kita boleh tahu sabar kita tu tahap mana. Jadi tuan-tuan sekalian, baru-baru ni di Pulau Pinang, ya, kecoh satu kes, seorang perempuan terjun daripada jabatan Pulau Pinang, nak bunuh diri. Sebaik ada seorang polis bantuan selamatkan perempuan tadi. Bila mana ditarik daripada laut, ya, rupa-rupanya perempuan tadi bertudung elok, bajunya bertudung elok, bajunya tutup sampai ke lengan. Kadang-kadang pelik, kenapa? Rupa-rupanya ditanyakan oleh perempuan, ditanya kepada perempuan tadi, perempuan tadi ada satu masalah yang tak boleh disetelkan. Daripada aku fikir pening kepala, orang kecam aku, baik aku bunuh diri. Tak ada watawa sawbi sabri dalam hati, berpesan kepada kesabaran, tak ada. Terjun ke laut. Sebab hidup tuan-tuan sekalian, kalaulah mati, kita kena tahu Nabi menyebut dalam hadis, orang yang mati bunuh diri merupakan golongan yang keluar daripada agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, berpesan kepada kesabaran, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang rugi dan kufur kepada nikmat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah pada malam ini Ustaz akan gantikan slot daripada Ustaz Septian, yang Ustaz Septian terpaksa cancel last minute. Dia accident dekat Ceras tadi, tapi tak ada apa-apa, cuma teruk kereta je lah. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah Ustaz akan gantikan slot beliau pada malam ini. Jadi Ustaz akan ta'aruf sedikit lah, sebabkan Ustaz ni bukan imam muda, ya. Kalau Ustaz ni imam muda ke, ya, Ustaz-Ustaz di TV ke, tak payah terang dah, duduk orang dah kenal dah nama. Jadi tuan-tuan sekalian, sebabkan Ustaz ni Ustaz-Ustaz kampung orang cakap kan, kena kenalkan diri juga. Jadi nama Ustaz macam tertera dekat whiteboard belakang, Ustaz Nasrul Arif bin Roslan, boleh panggil Ustaz Nasrul. Umur 25 tahun, baru 25 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, banyaknya membesar di Pahang, sekolah rendah, menengah, tahfiz, SPM, semua stam ambil di Pahang. Kemudian melanjutkan dalam bidang ijazah, degree di Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu USIM nilai, selama 4 tahun dalam bidang syariah dan undang-undang. Jadi tuan-tuan sekalian, satu soalan kalau Ustaz tak terang, nanti jemaah akan tanya juga, apa soalan tersebut? Ustaz dah kahwin ke belum? Itu biasa. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz dah kahwin dah, ya, Ustaz dah kahwin dah, baru dapat anak seorang bulan lepas. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah salah sebuah latar belakang Ustaz. Sekarang ni kerja apa? Sekarang ni Ustaz kerja selaku mudir di salah sebuah tahfiz Arabi Al-Gontori, iaitu satu tahfiz dengan Ustaz Septian, ya. Tapi Ustaz Septian jaga di Selangor, Ustaz jaga di Rembau Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak tahu info, ada di Kotak Derma dan ada juga di Facebook, type je tahfiz Al-Gontori. Jadi insyaAllah pasal tahfiz nanti last Ustaz akan terang. Kita akan beritahu dulu tajuk yang Ustaz nak bawa pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz akan bawakan satu tajuk kepada semua pada malam ini untuk kita muhasabah diri kita, namanya empat pengakuan tanpa bukti adalah dusta dan bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tanya, Ustaz, apakah empat pengakuan tersebut? Empat pengakuan kita cintakan Allah, apakah buktinya? Empat pengakuan yang kita cintakan Nabi, apakah buktinya? Nak tahu buktinya kita cintakan Nabi apa? Empat pengakuan yang mana salah satunya kita menyatakan saya cintakan syurga, saya nak masuk ke dalam syurga, tapi apakah buktinya? Dan yang terakhir, pengakuan yang kita takutkan neraka, tak nak masuk dalam neraka, tapi apakah buktinya yang bila mana orang tahu kita ni takut kepada neraka? Jadi tuan-tuan sekalian, setiap pengakuan mesti ada bukti, ya. Bukan sekadar kita nak ceritakan tentang agama, dalam undang-undang pun kita nak sabitkan kesalahan, mesti kena ada bukti. Jadi tuan-tuan sekalian, sama juga masa kita muda-muda, kita cinta, bercinta-cinta dengan isteri kita dulu tuan-tuan sekalian, ya. Kadang-kadang isteri kita tanya, apakah bukti abang cinta dengan saya? Kita cakaplah, belahlah dada abang,
tengok cinta abang ni mekar di dalam hati. Contoh tuan-tuan sekalian, oh kalau macam tu, kalau abang cintakan saya, kata isteri kita, abang belikan cincin 916. Oh, tergaru kepala sekejap. Tapi belikan juga tuan-tuan sekalian, sebabkan cinta kita punya isteri. Itulah bukti pengakuan dan cinta kita selari dan tak bohong. Tapi kita nak membahaskan di sini tuan-tuan sekalian, kata Imam Hatim, ya, wa man da'a hubballah wa lam yantahi 'anil maharimillah fa da'wahu kazibun. Barang siapa yang mendakwa cinta kepada Allah dalam masa yang sama walam yantahi 'anil maharimillah, tidak meninggalkan larangan Allah Taala larang dalam Quran, buat perkara apa yang Allah Taala larang, maka pengakuan kamu, cakap kamu cintakan Allah, kamu menyaksikan Allah Ta'ala itu Tuhan kamu, itu adalah perkara yang dusta dan bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang hamba Allah, Allah Ta'ala beri kelebihan, boleh menulis. Tulislah dekat Facebook panjang berjela, nak beritahu ni cinta pada Allah. Ada orang Allah Ta'ala beri kebolehan boleh tulisan khat cantik. Tulislah, saya cinta kepada Allah, Allah Ta'ala Tuhan saya. Ada orang beri, Allah Ta'ala beri orang tersebut kelebihannya. Ada juga Allah Ta'ala beri kelebihan sesetengah hamba Allah daripada segi suara, boleh bernasyid, boleh buat lirik lagu lagi tuan-tuan sekalian tentang nasyid kepada Allah. Tapi menurut Imam Hatim, itu bukan bukti yang sebenar. Bukti sebenar kamu cintakan Allah, hari ini tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Ya, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, itulah perkara apa yang Allah Ta'ala tak suka, hari ini jangan buat. Tanda kita mengaku cinta kepada Allah. Kalau kita sebelum ni mengaku cinta kepada Allah, balik ke rumah buat maksiat dengan mata kita, buat maksiat dengan mulut kita, buat maksiat dengan tangan kita, kata Imam Hatim, pengakuan kamu cinta kepada Allah adalah bohong dan dusta semata-mata. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz ingatkan diri Ustaz dengan sidang Jumaat. Kita ni hari-hari datang ke masjid, balik rumah jangan buat maksiat. Ya, mudah-mudahan apa, kita ini bukan tergolong dalam golongan yang mengaku cinta pada Allah, tapi kita dalam masa yang sama pengakuan kita itu adalah bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, seorang sahabat Nabi, menurut dalam hadis riwayat Ahmad, seorang sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi, bertanyakan soalan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, di antara amalan-amalan, kalau aku buat, apakah amalan yang Allah Ta'ala suka? Tanya kepada Nabi, nak tahu amalan apakah kalau kita buat ke atas muka bumi ni Allah Ta'ala suka. Kata Rasulullah SAW yang pertama, as-salatu ala waqtiha, solatlah pada awal waktu. Dengan azan ni berkumandang, hayya ala solah, orang datang ke masjid. Ya, kita daripada dalam kereta ni dengar azan dekat radio, berhenti sekejap ke RNR ke, cari masjid ke, cari surau ke, solat berjemaah di awal waktu. Itulah perkara yang Allah Ta'ala suka tuan-tuan sekalian. Ya, tengah menonton ni cerita apa, Fatah Amin dengan Nelofa, contoh tuan-tuan sekalian. Ya, tiba-tiba satu iklan beritahu azan maghrib, berhenti sekejap, angkat takbir dengan isteri, angkat takbir dengan suami. Itulah perkara yang Allah Ta'ala suka sebenarnya. Tapi ramai tak perasan tuan-tuan sekalian. Ramai tak perasan sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sudah terlepas salah satu amalan yang Allah Ta'ala suka bila mana kita buat di atas muka bumi Allah ini. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak ulama menyebutkan solat di awal waktu itu bukan sekadar kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama kita ini nak membuktikan kepada Allah kita merupakan golongan yang mendahulukan Allah daripada perkara yang lain. Kadang-kadang perkara dunia kita boleh on time. Ya, nak pergi ke ustaz, saya nak pergi ke ni Australia ni bercuti dengan keluarga. Ya, tiket pukul 9 malam. Pukul 6 petang kita kena ada kat airport dah. 2 jam sebelum tuan-tuan sekalian. Boleh sampai tuan-tuan sekalian tepat waktu. Ya, bos kita beritahu, Mat, esok kita ada meeting besar, kau kena datang pejabat 8:30 pagi. Kita pukul 8 dah ada dah dekat pejabat, on time. Bos suruh ni, kalau aku lambat nanti bos marah kat aku. Tuan-tuan sekalian, tapi bila mana dengan azan hayya 'alas solah,
kadang-kadang Ustaz asar 4:30, 4:15 sah lagi solat zuhur saya. Kita ramai seperti itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ini tidak adil dengan Allah. Kadang-kadang kita layan Allah dalam keadaan layanan yang tidak adil kepada Allah. Jadi sebab itulah jangan merungut. Kita doa minta macam-macam, Allah Ta'ala tak mampulkan. Sebab kenapa? Kita punya layanan kepada Allah sangat-sangat tidak adil. Ya? Solat dah lambat tuan-tuan sekalian. Habis solat, wirid pun tak ada. Doa pun doa, Rabbana atina je. Jadi tuan-tuan sekalian, layanan kepada Allah sangatlah buruk kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Kemudian para sahabat tanya lagi kepada Nabi, tak puas lagi. Di antara amalan-amalan selain daripada solat awal waktu, apakah bentuk amalan yang akan aku buat Allah Ta'ala suka? Kata Nabi SAW yang kedua, birrul walidain, berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Ya, tiap-tiap bulan kita call mak ayah kita, mak sehat ke tidak, ayah sehat ke tidak. Ya, tiap-tiap bulan kita transfer duit kat mak ayah kita. Ya, tiap-tiap hujung bulan bawa anak kita, bawa isteri kita melawat mak ayah kita. Itulah sebenarnya kalau di mata orang nampak perkara simple, nampak perkara kecil sebenarnya benda tu tuan-tuan sekalian. Telepon mak ayah sekejap nampak perkara kecil, tapi kita kena yakin di mata Allah Subhanahu Wa Taala itulah perkara yang Allah Taala suka. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam surau ni Allah Taala takdir dalam hati kita merupakan golongan yang jaga mak ayah, lakukan sampai kita mati. Tapi kalau dalam surau ni ada segelintir daripada kita 5 bulan tak telefon mak ayah kita, mak ayah kita masuk dalam hospital dah 2 hari kita baru tahu tuan-tuan sekalian. Adik kita WhatsApp, bang baliklah, mak dah masuk hospital 2 hari. 2 hari baru tahu tuan-tuan sekalian. Muhasabah diri tuan-tuan sekalian. Sebab kenapa? Kita sudah terlepas salah satu amalan yang Allah Ta'ala suka bila mana kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kata Rasulullah SAW, selain daripada solat awal waktu, selain daripada berbakti kepada kedua ibu bapa, ada satu lagi perkara yang Allah Ta'ala suka bila mana kita buat, namanya al-jihadu fi sabilillah, berjihad ke jalan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, pada zaman sekarang jihad kita bukan macam Nabi kena angkat pedang, kena naik kuda lawan kaum musyrikin. Tidak tuan-tuan sekalian, jihad kita pada tahun ni apa? Lawanlah hawa nafsu kita. Ya, 40 tahun tak pernah qiyam mulai, kita kena azam tahun ni lawan hawa nafsu. Bentuk kita berjihad ke jalan Allah. Quran ni tak pernah sentuh, ataupun Quran ni kita kadang-kadang baca surah Yasin je tuan-tuan sekalian, baca surah Luqman je kadang-kadang. Kita kena yakin, kita kena azam tahun ni kita kena khatam Quran ni, walaupun dalam keadaan membaca. Untuk apa? Ini jihad kita ke jalan Allah, dan inilah perbuatan bila mana kita buat Allah Ta'ala suka kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hatim, wa man idda'ahu ban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kariha al-fuqara wal masakin fa da'wahu kadhibun. Yang kedua, golongan yang mendakwa dirinya cinta kepada Nabi. Ya, ustaz, saya ada 3 lai baju dalam almari. Dia buat keluarlah baju dia. Satu baju, I love my prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kopiah pun ada capal Nabi tuan-tuan sekalian. Tanda ni suka kepada Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian, menurut Imam Hatim, ya, itu bukan merupakan bukti yang sebenar kamu cinta kepada Nabi. Tapi kepada kita berhenti kepada azan. Kita berikan laluan kepada azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dia, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, golongan yang kedua, kata Imam Hatim, golongan yang mengaku cinta kepada Nabi, ya, tiap-tiap tahun menyambut Maulidur Rasul namanya, ya. Kita pakai baju Melayu sama-sama dengan kawan-kawan sahabat rakan kita, pegang sepanduk, ya, nyanyikan selawat kepada Nabi, pusinglah kita punya kawasan, kita punya ofis, menandakan cinta kita kepada Nabi, tuan-tuan sekalian. Itu benar, tuan-tuan sekalian, tapi ada satu lagi amalan. Kata Imam Hatim, inilah bukti bahawasanya pengakuan kamu itu benar. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Hatim, wa mani da'a huban nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, ya, wa karihal fuqara wal masakin, dalam masa yang sama kamu menghina orang miskin, kamu benci kepada orang fakir miskin, tuan-tuan sekalian, fada'wahu kadzibun, kata Imam Hatim, maka pengakuan kamu cinta kepada Nabi adalah dusta dan bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, kita buat sunnah Nabi, dalam masa yang sama Allah Ta'ala uji kita ni, ada perasaan benci orang miskin, orang minta sedekah kita benci, orang minta derma mulalah kita su'uzon, sangkaan-sangkaan yang buruk, tuan-tuan sekalian, kepada mereka. Jadi inilah golongan yang mengaku nak cinta kepada Nabi, dalam masa yang sama pengakuan mereka itu adalah dusta dan bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tanya, ustaz, kenapa orang yang benci kepada orang miskin berkaitan dengan pengakuan cinta kepada Nabi? Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Kata Imam Hatim dalam kitab ini, barang siapa yang tidak suka, yang membenci kepada orang fakir miskin, seolah-olah mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa, tuan-tuan sekalian? Pada zaman dahulu Nabi mempertahankan golongan miskin. Nabi ini sangat sayang kepada orang miskin, dan dalam masa yang sama, kata Imam Hatim, Nabi juga tergolong dalam golongan yang miskin pada zaman dahulu. Jadi barang siapa yang dunia ni Allah Ta'ala beri kelebihan dunia, beri kelebihan harta, nampak orang miskin, hina, caci maki mereka, seolah-olah, kata Imam Hatim, kamu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu kisah yang berlaku dalam hidup ustaz. Masa tu ustaz umur 15 tahun, tingkatan 3. Ustaz ingat lagi, ya, ustaz makan dengan pak saudara ustaz di salah sebuah restoran di Bangi. Kalau tuan-tuan sekalian selalu pergi Bangi, ada satu restoran nama dia Sok Urat Keting. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz makan di situ. Makan, kemudian pada zaman tu ustaz baru habis tamat mengaji tahfiz di Pahang selama 3 tahun, form 1 sampai form 3. Kemudian masa di Bangi tu, duduklah dekat rumah pakcik ustaz. Sebelum kita pergi makan dulu kat Bangi, masa tengah-tengah makan, kebetulan zaman tu tengah hot kes yang orang kata apa, sindiket derma. Ada orang keluar dari, anak-anak keluar daripada van, pergilah dekat petrol pump ke, pergilah dekat bank ke, pergilah dekat shopping mall ke, pergilah kat restoran minta derma. Masa tu tengah hot, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, tengah-tengah makan ni, adalah seorang anak berjubah putih datang beri salam minta derma. Dia minta derma kat meja ustaz dengan pakcik ustaz ni. Jadi pakcik ustaz ni nak tahu, seorang askar. Tahulah askar ni, dia akan teliti dulu, dia akan selidik dulu daripada A sampai Z, betul ke dia ni budak tahfiz. Jadi tuan-tuan sekalian, tanyalah, kamu daripada mana? Saya daripada tahfiz pakcik. Tahfiz kamu kat mana? Kat Kedah pakcik, dia kata. Umur kamu berapa? 16 tahun, tingkatan 4. Jadi tuan-tuan sekalian, bilmanya tanya-tanya background, kamu dah hafal berapa juzuk? Saya dah hafal 10 juzuk pakcik. Kenapa kamu buat kerja macam ni? Kenapa kamu tak belajar? Tahfiz saya doa pakcik, saya nak kena minta derma untuk bantu saya punya pembangunan tahfiz. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, pakcik ustaz tanya-tanya, kemudian dia tak puas hati lagi. Dia suruh ustaz ni, yang budak tahfiz, tanya satu soalan. Jadi tanya satu soalan dalam Quran, kalau dia boleh sambung, dia betul budak tahfiz. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, masa tu nak makan surat keting, tak rasa surat keting lah. Tak rasa dah. Sebab kenapa? Semua pandang kat kita orang. Kat sebelah-sebelah orang makan ni, semua pandang kat kita orang, tuan-tuan sekalian. 10 minit ada pakcik ustaz tu integrate anak tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz berilah satu ayat, juzuk satu je, InsyaAllah lah siapa hafal Quran dia akan ingat. Jadi bagi satu ayat, suruh dia sambung. Jadi mungkin dalam keadaan berdebar, tengok pula mata orang askar macam mana, bila mana jeling,
Debar tuan-tuan sekalian, ya, tak boleh sambung. Bila mana tak boleh sambung lagi marahlah pakcik ustaz tu. Seolah-olah dia anggapkan anak tadi menipu dia. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, bila mana kena caci maki macam tu, baliklah anak tadi dalam keadaan menangis. Ya. Kena maki, tak dapat apa-apa, menangis tuan-tuan sekalian. Balik. Kemudian saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, malam tu juga Allah Ta'ala bayar kes. Apa Allah Ta'ala bayar kat pakcik ustaz tadi tuan-tuan sekalian? Malam tu dia merasai satu penyakit batuk yang sangat teruk. Perik, dia kata panas terak dia ni. Dia panggil isteri dia minta ubat, makan ubat batuk tak jalan. Esok pergi kat klinik, klinik buat apa-apa, klinik cek tak ada apa masalah, cuma batuk biasa, bagi ubat tak jalan. Satu bulan tuan-tuan sekalian menderita, tak boleh tidur. Jadi bila mana direnung pesanan ini, betullah kata Imam Hatim, orang caci maki orang miskin, orang minta derma adalah merupakan golongan yang mendakwa dicinta kepada Nabi tapi pengakuannya adalah dusta. Bila mana Allah Ta'ala tak suka pengangan macam tu, Nabi pun tak suka. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana ada dalam golongan surau kita macam ni, ada golongan macam tadi, kalau boleh hindarkan, berhenti tuan-tuan sekalian. Kita tak tahu sebenarnya datang tu adakah orang ataupun malaikat, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala nak uji sebenarnya kita. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan terlepas cakap, takut Allah Ta'ala berikan kita azab. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, wa mani da'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadzibun. Yang ketiga, barang siapa yang cinta, mengaku cinta kepada syurga, tiap-tiap malam baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keridhaan syurga-Mu ya Allah. Kita pohon kepada Allah nak masuk syurga ni, tuan-tuan sekalian. Ha, dalam masa yang sama kata Imam Hatim, walam yatasaddaq, dalam diri kamu tak ada sifat menderma, bersedekah. Dalam diri kamu banyaknya darah-darah haji bakhil, orang kata, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Imam Hatim, fada'wahu kadzibun, kamu mengaku cinta kepada syurga, hari-hari baca doa untuk masuk syurga, maka pengakuan kamu itu adalah dusta. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena tanya ustaz, kenapa ustaz, ya, syurga itu berkaitan dengan harta, ya? Sebab kenapa tuan-tuan sekalian, Nabi menyebut dalam sebuah hadis, beritahu kepada seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Arifai, ya Aba Zarin wa khafifil himla fa innal aqibata ka'ud. Ya, Abu Zar ni berjumpa dengan Nabi, nak minta satu pesanan kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan aku pesanan untuk aku menjalani kehidupan dunia ni. Kata Nabi SAW, kurangilah bebanmu, kurangilah hartamu, kerana perjalanan ke syurga sangat sukar. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, Nabi dah beritahu dah, perjalanan nak menuju ke syurga nanti sangat sukar, tapi ada satu jalan untuk kita, memudahkan jalan kita nanti menuju ke syurga Allah. Kata Nabi, wa khaffifil himla, kurangilah hartamu ke jalan Allah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, ya, bila mana kita ada darah haji bakhil, kedekut tuan-tuan sekalian, buka Quran, cari makna surah Al-Humazah. Hari-hari kita baca wailul likulli humazatil lumazah. Kita kena tahu tuan-tuan sekalian, itu surah Allah Ta'ala nak tuju dekat haji-haji bakhil kat dunia ni. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, apa maksudnya? Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah kamu wahai golongan yang namanya Al-Humazah. Jadi apa maksud Al-Humazah? Allah Ta'ala kata apa? Allazi jama'a malan wa 'addada, orang yang hari-hari mengumpulkan hartanya tak henti-henti. Ya. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, lepas pada tu Allah Ta'ala kata apa? Golongan Al-Humazah ni ciri-cirinya apa? Yahsabu anna malahu akhlada, rasa harta dia tu kekal buat selama-lamanya. Ya, duduk depan tabung masjid nak derma, nak letak ada RM50 je. Aku letakkan rugi pula, RM50 besar ni. Yahsabu anna malahu akhladah, rasa harta tu buat kekal buat selama-lamanya tuan-tuan sekalian. Tapi kita kena tahu bawah ayat tersebut Allah Ta'ala kata apa? Narullahil muqadah, Allah Ta'ala akan alirkan api-api neraka di dalam tubuh badan mereka. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, itu kalau kita ni berat nak menderma, tengok-tengoklah surah Al-Humazah. Ya, golongan yang dekat-dekat Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam api neraka Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga.
Yang seterusnya, yang keempat dan yang terakhir, wa manidda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dhunub fad'awahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku takut kepada neraka, kita baca doa Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kamu, ya Allah ya Tuhan kami, elakkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Hari-hari kita baca doa. Tapi dalam masa yang sama kita buat satu amalan ini, iaitu apa tuan-tuan sekalian, walam yantahi anizunub, dalam masa yang sama tak henti-henti buat dosa. Maknanya pengakuan kita takut kepada neraka adalah sekadar di lisan, dan itu merupakan pengakuan yang bohong. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, kata Tok Guru Ustaz, ya, untuk elak daripada kita ni buat dosa, untuk sentiasa latih diri kita ni takut kepada dosa, sering kali kita kena buat solat taubat. Ustaz, solat taubat sunat je Ustaz, bukan wajib. Memanglah sunat, tapi inilah latihan untuk kita takut kepada dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang hari-hari buat dosa, dia tak kenal erti taubat. Tetapi orang yang berhenti buat dosa, sebab kenapa? Dia kenal erti taubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Tok Guru Ustaz, ya, sebaik-baik waktu untuk menunaikan solat taubat adalah sebelum kamu tidur. Sebelum kita tidur, buat solat taubat dulu. Kenapa dia suruh buat sebelum tidur? Mereka ni, Tok Guru Ustaz ni, berpegang, kalaulah kita mati pada malam tersebut, kita tutup malam kita dengan taubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sibuk mana kita sekalipun, kita solatlah sebelum kita tidur dua rakaat. Kalau kita rasa rumah nanti, masuk rumah dah lupa dah solat taubat, buat kat surau ni. Sebelum balik buat dulu dua rakaat solat taubat. Mana tahu malam ni Allah Ta'ala jemput ajal kita, kita meninggal dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita tutup malam kita dengan taubat, ya? Kita jangan tutup malam kita dengan benda-benda yang lara. Ha? Lepak kedai mamak, lepas tu terus tidur. Ustaz, baru ni saya tutup malam saya dengan menonton Anugerah Meletup Era. Jangan tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita meninggal pada malam tu, contohlah Allah Ta'ala tanya kita, apakah amalan kita yang terakhir di atas muka bumi Allah ni? Menonton Anugerah Meletup Era. Jadi tuan-tuan sekalian, tak tahulah macam mana kita punya pengakhiran kita. Tapi kalau kita hiasi malam kita dengan solat taubat, bila mana Allah Ta'ala tanya, apakah amalan kamu yang terakhir? Kita kata, kita solat taubat kepada-Mu ya Allah. Legalah sikit tuan-tuan sekalian. Jadi setakat itu saja tuan-tuan sekalian. Akhir kalam, Ustaz ada bawa satu tabung derma khusus untuk Mak Tafi Ustaz. Yang baru-baru ni Mak Tafi Ustaz dilanda satu musibah, ya. Seorang orang, dia kata dia tu Islam, tapi tak tahulah Islam ke tidak. Bila minta IC dia tak bagi, tapi perwatakan macam orang India. Dia masuk dalam keadaan mabuk, mulut bau busuk tuan-tuan sekalian. Jadi dia kacau anak-anak Tafiz mula-mula, sampai anak Tafiz ni panggil ustaz-ustaz ni. Jadi ustaz-ustaz ni pergi, dia minta duit, bagi duit. Kita ingat dia boleh beredar, tak beredar. Bahkan dia buang pula air kecil kat tepi-tepi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas pada tu terpaksa panggil polis. Panggil polis, polis ambil dan angkat dia beredar daripada Tafiz tu. Kemudian pihak polis suruh ustaz ni buat pagar. Ustaz, ustaz jangan ingat orang bau ni semua baik, dia kata. Jadi kena buat pagar ustaz, tutuplah sikit, nanti kalau ada apa-apa kita boleh elak, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz nak buat pagar dekat Safi ustaz. Ustaz dapat satu quotation harga RM3,400. Tapi seminggu ni ustaz dah ceramah, ya, minggu lepas dan minggu ni, terkutiklah dalam RM2,000, kurang RM1,400 saja. Jadi hari ni siapa-siapa yang nak berwakaf, siapa nak bersedekah, siapa nak membantu ustaz dalam ustaz membina pagar di Tafiz, mudah-mudahan inilah bekalan kita, boleh letakkan di dalam tabung ataupun berjumpa dengan ustaz. Mudah-mudahan inilah sumbangan kita ke agama Islam kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.